نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فمرسا yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberikan kesempatan dan juga berbagai kenikmatan. Kesempatan kenikmatan kita tidak sia-siakan untuk terus berkiprah sampai saat ini, dan mudah-mudahan kiprah kita selama diberikan kesempatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat atau mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan membahas berkaitan dengan sunnah, pemirsa. Kata "sunnah" dan "sunat" sudah dimafumi, sudah dikenal di lingkungan umat Islam, kadang. Terjadi kesalahpahaman, memahami arti sunnah dan sunat, dan kadang pula terjadi salah pengertian antara sunat dan sunnah itu sendiri. Sekaitan dengan itu, mari kita sama-sama bahas apa itu sunnah dan apa itu. Sunat, terlebih dahulu kita akan bahas apa itu sunnah. Menurut bahasa, sunnah adalah metode atau jalan hidup dan perilaku yang baik maupun yang buruk. Jadi, sunnah itu adalah jalan hidup yang ditempuh, baik itu baik maupun perilaku itu buruk. Salah satu hadis yang menerangkan terkait dengan sunnah secara bahasa tersebut, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. <tuh> Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini: Mansana fil Islami sunnatan hasanatan, falahu ajruhu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min goeri anyan kuso min ujurihim syai'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyatan kan alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min goeri anyan kuso min auzarihim syai'un <tuh> Barangsiapa yang memberikan contoh kebiasaan baik dalam islam maka dia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang yang mencontoh perbuatan itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, barang siapa yang memberikan contoh kebiasaan buruk, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi, perjalanan hidup selalu diikuti oleh perbuatan baik dan juga perbuatan yang buruk dalam hadis tersebut sudah dinyatakan yang baik dibalas baik, yang buruk juga akan dibalas buruk. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu secara makna lugoh apa yang disebut sunnah. Kemudian yang nomor kedua adalah pengertian as-sunnah menurut syariat. As-sunnah menurut istilah syariat ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk kaul atau ucapan juga fi'a ah atau perbuatan juga takrir penetapan dan hammi direncanakan <tuh> jadi sunnah itu adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, baik ucapan, perbuatan, penetapan, dan yang telah direncanakan oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, inilah makna sunnah secara syariat. Pemirsa, persisipiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala segala ucapan, segala perbuatan, dan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah juga yang telah direncanakan oleh Rasulullah SAW Alaihi Wasallam, maka itu semuanya disebut dengan sunnah. Pemirsa, apa itu sunat? Ini terkadang eh, pemahaman antara sunnah dengan sunat. Sunat adalah istilah yang digunakan dalam hukum syariat Islam. Maka dalam kaidah usul disebutkan apa yang dimaksud dengan sunat itu atau dengan kata lain juga disebut mandub yaitu ma yusabu ala fi'lihi yu ala tarkihi. Sunat itu akan mendapatkan balasan atau ganjaran Bila dikerjakan dan tidak akan berakibat siksaan, bila ditinggalkan, itu makna sunat. Jadi, sunat itu adalah pekerjaan ibadah yang apabila dikerjakan, itu akan mendapatkan pahala, dan juga bila ditinggalkan, juga tidak mendapatkan siksaan. Maka, kalau kita runut dari persoalan hukum. Yang ada dalam syarat Islam, ada yang disebut dengan wajib, ada yang disuda, disebut dengan sunat, ada yang disebut dengan haram, ada yang disebut dengan makruh, ada juga yang disebut dengan mubah. Maka sunat di bawah e, wajib, dan juga seterusnya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali kepada persoalan tadi yang disebut dengan sunnah. Sunnah itu ada yang berbentuk kaul, ucapan. Sunnah itu ada yang berbentuk fi'il, adalah perbuatan. Ada juga sunnah yang disebut takrir, penetapan. Dan sunnah yang disebut dengan hammi, yaitu direncanakan. Nah, sehingga muncul istilah yang digunakan disebut dengan sunnah kauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takhririyah dan sunnah hamiyah. Sunnah kauliyah seperti yang sudah disebutkan tadi adalah sunnah yang berbentuk ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contoh yang akan kami sampaikan ke hadapan para pemirsa persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah hadis yang berbunyi begini: "Hadis ini keterima dari Utsman radhiyallahu anhu, anin Nabi SAW, kala khairukum man ta'allamal al Qur'ana wa'allamahu." Kata Rasul, kata Rasul, Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari ini sunnah kaulia, ucapan Rasul yang kemudian disampaikan kepada para sahabat yang berbunyi, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini sunnah kaulia. Ucapan Rasulullah SAW disampaikan kepada para sahabat, ya tentunya selain kepada sahabat kepada kita semuanya sebagai umat Islam. <coughs> Ini salah satu contoh. Kemudian yang kedua adalah yang dimaksud dengan sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah adalah segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. wasallam. Jadi segala perbuatan apapun yang bentuknya ibadah, mau sholat, mau haji, mau saum, mau zakat, apapun yang dimaksud dengan ibadah, <coughs> itu disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka itu yang disebut dengan sunnah fi'liyah. <coughs> Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu contoh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari hadisnya begini, kata Rasul Sallu kamar ra aitumu Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah ini ini adalah sunnah di dimana Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya agar melihat bagaimana Rasulullah SAW mengerjakan salat itu sendiri, memperhatikan bagaimana Rasulullah mengerjakan salat dengan kata selu kamaro itu usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ketika Rasulullah sallallahu maka dipertontonkan bagaimana Rasulullah sallallahu bukan dipertontonkan diperhatikan oleh para sahabat uh, bagaimana beliau salat atau para sahabat melihat bagaimana Rasulullah sallallahu melaksanakan salat itu sendiri dan apa yang dilihat, apa yang diperhatikan oleh para sahabat, maka para sahabat, sahabat pun mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan ini yang dimaksud dengan sunnah fi'liyah. Pemirsa, persis tipi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu qauliyah, dua fi'liyah dan tiga sunnah taqririyah. Sunnah takririyah adalah sunnah yang berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW. Yaitu satu pekerjaan yang tidak dilakukan oleh Rasul, tapi dilakukan oleh para sahabat. Namun, apa yang dilakukan oleh sahabat di Rasul dan ditetapkan oleh Rasul, itu adalah sebagai sunnah. Pemirsa, ada salah satu contoh. Hadis Nabi SAW dari Abu Sa'id Al-Khadriyih yaitu menerangkan tentang salah seorang sahabat yang bernama Ammar bin Yasir. <tuh> Dalam hasilnya seperti begini. Kharaja rajulani fi safarin fa hadaratis salatu wa ma'ahuma ma'un tayyiban so fa sallaya summa wajadal wajadal ma'a bil waqti Fa'ada ahadu mas salatu wal wudu'a. Fa'ada ahadu mas salata wal wudu'a. Walam ya'udil akhar. Summa ataya Rasulullah SAW. Fadhaqar dharika lahu. Faqala lilladhi lam ya'ud. <coughs> Asabta sunnata. Oh ajru annaka salatuka. Waqala lil akhar. Lakal ajru marratain. <coughs> Pemirsa. Basisri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua orang lelaki yang bersabar. Kemudian tibalah waktu salat sementara tidak ada air. Di sekitar mereka kemudian keduanya bertayamum dengan permukaan tanah yang suci. Lalu keduanya salat. Setelah itu keduanya menemukan air sementara waktu salat masih ada. Lalu salah satu keduanya berwudu dan mengulangi salatnya, sedangkan yang satu tidak mengulangi salatnya. Keduanya lalu menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan yang mereka alami. Maka beliau bersabda, <tuh> uh, maka beliau Rasulullah Shallallam uh, apa bahwa uh, mengatakan kepada orang yang tidak mengulangi salatnya apa yang kamu lakukan telah sesuai dengan sunnah dan salat musah. Kemudian beliau mengatakan kepada orang yang mengulai salatnya untuk dua pahala. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. <tuh> Pemirsa, ini salah satu contoh. Ada juga contoh yang lain. Seperti yang terjadi pada Ammar bin Yasir pada saat ia uh, di malam yang apa bermalam dan kemudian dia mimpi bermimpi dan kemudian sana sini tidak ada air dan kemudian dia bertayamum dan kemudian <tuh> yang satu kebetulan dua orang lagi yang satu juga bertayamum yang satu menepukkan tangan ke tanah dan kemudian mengusap eh, tangan dan mukanya tapi Amar bin Yasir berguling-guling di atas pasir. Dan kemudian keduanya datang kepada Rasulullah SAW menanyakan hal tersebut. Dan kemudian yang disetujui oleh Rasulullah SAW adalah orang yang menepukkan tangannya ke tanah dan kemudian mengusap ke tangan dan uh, mukanya. Dan itu adalah setuju apa yang dilakukan oleh para sah oleh sahabat tersebut. Kedua ini membuktikan bahwa itu yang disebut takrir apa yang dilakukan oleh dua sahabat. Namun keduanya disetujui oleh Rasulullah SAW maka itu adalah disebut sunnah takririyah. Dalam hukum Islam banyak terjadi hal yang seperti itu yang disebut sunnah takririyah. Permisa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pembahasan terakhir adalah <tuh> yaitu sunnah hamiyah. Sunnah hamiyah ialah suatu yang dikehendaki Nabi SAW tetapi belum dikerjakan. Jadi sesuatu yang yang dikehendaki, yang direncanakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi belum dikerjakan. <tuh> sebagian para ulama, <tuh> ya, sebagian para ulama uh, mengatakan demikian <tuh> disebut dengan sunnah hamiyah. Kemudian ada sebagai contoh yang disebut dengan sunnah hamiyah. Yaitu pemirsa versus TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnah hamiyah ketika beliau misalnya ketika hendak menjalankan puasa pada tanggal 9 Asyura. Ya. Pada tanggal 9 Asyura sebagian diriwayatkan oleh Ibnu Abbas demikian kata Ibnu Abbas saya mendengar Abdullah bin Abbas berkata saat Rasulullah SAW berpuasa pada hari Ashura dan juga memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Para sahabat berkata, Wahai Rasulullah SAW adalah hari yang sangat diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah SAW bersabda pada tahun depan, Insya Allah kita akan berpuasa pada hari ke-9. Itu biasa bi terjadi pada bulan Muharram members ya, pada bulan Muharram yaitu tanggal 9 dan tanggal 10. Jadi pada saat Rasulullah ma 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 mengatakan kepada para sahabat agar saum di bulan uh, di bulan Muharram itu tanggal 10, para sahabat mengatakan kepada Rasulullah s.a.w. bahwa itu adalah perayaan mereka orang Yahudi. Sentiasa melakukan uh, puasa di tanggal 10. Maka Rasulullah SAW menyatakan untuk tahun depan kita akan mulai saum pada tanggal 9. Jadi dua hari pada bulan Ramadhan, pada bulan Muharram itu yaitu tanggal ditambah dengan tanggal 9 bukan tanggal 10 saja. Namun, namun peristiwa terjadi yaitu Rasulullah SAW wafat dan beliau tidak melakukan saum pada tanggal 9 Muharram tersebut. Padahal sudah direncanakan dan sudah menjadi ketetapan beliau. Tahun depan itu pun tak kunjung tiba hingga Rasulullah SAW wafat. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Pemirsa, jadi yang dimaksud dengan sunnah hamil adalah sunnah yang direncanakan ditetapkan oleh Rasul, tapi Rasulullah tidak mengerjakan karena beliau terlebih dahulu wafat. Dan itu yang disebut sunnah aminya, seperti halnya saya katakan, contohkan yaitu puasa pada tanggal 9 Muharram disebut kesuah, dan kemudian dilanjutkan dengan asyura. Pemirsa, persis tipi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kajian tentang apa yang dimaksud dengan sunnah. Sekali lagi, sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baik ucapan perbuatan penetapan atau takrir ataupun yang direncanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demikian yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya Allahuyakhu ya ila maafi khairun islam muslimin Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh